Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat Nuansa Fakta Dunia. Semoga para sahabat dan para subscriber sehat selalu dimanapun kalian berada, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. Amin. Neng sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifnya, agar tidak ketinggalan fakta-fakta dan informasi menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Kali ini Neng akan membahas 5 ciri-ciri orang bakal susah bahagia hidupnya. Orang yang cenderung sulit bahagia sepanjang hidupnya memiliki beberapa ciri yang dapat dikenali. Orang tipe ini akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahagia dalam hidupnya. Bahkan orang ini akan cenderung susah setiap saat dan parahnya bisa seumur hidupnya. Penasaran siapa saja? Berikut dilansir dari sumber yang Neng dapat. Berikut 5 ciri-ciri orang yang bakal susah bahagia dalam hidupnya. 1. Suka membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain seringkali membawa ketidakpuasan. Kebiasaan ini juga menimbulkan kecemburuan yang akan menghalangi seseorang untuk merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya. 2. Tidak memiliki tujuan hidup. Kurangnya tujuan hidup membuat seseorang merasa kehilangan arah dan tujuan yang jelas. Tanpa arah yang jelas, sulit bagi mereka untuk merasakan pencapaian atau kepuasan yang mendalam. 3. Kurang bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur cenderung melihat segala hal dari sudut pandang yang negatif. Orang ini selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki, sehingga sulit untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Dan Neng yakin, para sahabat juga mungkin sudah pasti pada tahu. Dalam pelajaran agama, baik agama Islam maupun agama lainnya, sudah pasti kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Baik kecil, besar, sedikit dan banyaknya rezeki, kita wajib untuk bersyukur para sahabat. 4. Selalu menolak kenyataan hidup. Kesulitan menerima kenyataan hidup dan selalu merasa tidak puas dengan situasi yang ada. Hal ini dapat membuat seseorang terjebak dalam siklus ketidakbahagiaan yang sulit untuk ditembus. 5. Terlalu sensitif terhadap pendapat orang lain. Mengambil hati terhadap omongan orang lain membuat seseorang rentan terhadap perasaan tidak aman. Sebab, kecemasan yang dapat mengganggu kesejahteraan emosional mereka. Orang yang tidak bisa bahagia seringkali menunjukkan ciri-ciri seperti kecenderungan untuk selalu merasa tidak puas, sulit untuk bersyukur, sering merasa cemas atau gelisah, sulit menikmati hal-hal kecil dalam hidup, dan mungkin juga cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Mereka mungkin juga sering merasa terjebak dalam pikiran negatif atau siklus berpikir yang tidak sehat. Demikian, itulah beberapa ciri-ciri orang bakal susah bahagia hidupnya versi Nuansa Fakta Dunia. Semoga informasi dan fakta-fakta yang Neng berikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para sahabat Nuansa Fakta Dunia. Jangan lupa bantu subscribe, agar Neng lebih bersemangat menghadirkan informasi dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di pembahasan fakta-fakta dan informasi menarik lainnya. Neng akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.